Nah, ini udah siap guys untuk dimakan, dikasih timun ya. Halo, kembali lagi dengan Vima. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Pada video kali ini aku mau masak nasi goreng guys. Ini yang pertama, masukkan dulu bumbunya. Kita oseng-oseng dulu ya. Ini ada bawang merah, bawang putih, sama cabai. Bawang merahnya aku pakai 4, bawang putih 3, cabainya 2 aja karena aku nggak begitu suka pedas. Lalu setelah layu, bumbunya tadi dimasukkan deh nasinya. Kita aduk dulu nasinya. Setelah itu aku mau tambahin mie sama bakso ya guys di nasi goreng ini ya. Seperti nasi goreng Magelangan itu ada mie-nya, terus ini ditambahkan daun bawang biar lebih sedap. Oh ya, aku nggak pakai kobis atau kol karena tadi di di tukang sayur nggak ada guys, jadi seadanya aja. Terus ditambahkan sedikit lada bubuk, tambahkan sedikit garam dan juga kecap ya guys biar lebih enak. Setelah itu dicampur-campur, udah deh selesai. Ini udah siap untuk dihidangkan ya guys. Tuh, kalau warnanya udah tercampur kayak gini, udah ya. Atau misal kalian mau tambah kecap juga boleh. Nah, ini langsung aja kita sajikan di atas piring. Jangan lupa ditambahkan sama mentimun ya guys biar nasi gorengnya lebih segar. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton.